Coba mainkan dulu ya. Ternyata susah, permisa. Udah, permisa, dimakan aja lah. Pemirsa, hari ini saya mau membuat jelly lato-lato. Ini buat talinya. Ini cetakannya. Memakai cetakan jelly yang bulat. Jangan lupa ditutup rapat ya, biar tidak bocor. Sekarang tinggal membuat jelinya. Masukkan 1 gelas air. Tambahkan 2 sendok teh agar-agar walet. Tambahkan gula sesuai selera. Lalu nyalakan kompor. Setelah mendidih, matikan kompor. Setelah itu masukkan ke cetakannya. Ini sebelumnya sudah didiamkan selama 5 menit biar cetakannya tidak meleleh. Ini jelly lato-latonya sudah jadi, pemirsa. Setelah didiamkan selama 5 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, hari ini saya mau makan puding lato-lato. Saya coba dulu ya. Coba mainkan dulu ya. Ternyata susah, permisa. Udah, permisa, dimakan aja lah. Mari-mari makan. Rasanya manis, segar, enak.
Emang puding lato-latonya enak, segar, mantap, top. Yang ini rasa stroberi. Betul-betul aku suka sekali, top. Alhamdulillah, hirobil ngalamin. Terima kasih pemirsa sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.